Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau mungkin selamat siang atau selamat sore. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang saya cintai, ya, saya ingin berbicara di sini dalam kaitan dengan rencana adanya field trip ke Karang Sambung di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang apa itu Karang Sambung dan bagaimana juga menyampaikan harapan saya pada saudara yang barangkali ingin mengikuti kegiatan ini. Pertama sekali, saya sampaikan bahwa Karang Sambung adalah satu lokasi yang menjadi semacam taman konservasi, gitu ya, hutan konservasi, tetapi yang dikonservasi adalah batuannya. Ya, pemerintah setelah menetapkan bahwa Karang Sambung adalah daerah konservasi geologi, yang dalam hal ini batu-batu di sana adalah batu-batu yang dipelihara, gitu ya, yang tidak boleh diambil sembarangan. Nah, mengapa begitu? Faktanya memang Karang Sambung adalah daerah yang secara geologis sangat bagus, ya. Nah, di sana banyak sekali jenis batuan, jenis struktur geologi juga menawarkan geomorfologi yang bagus sekali, ya. Pemandangannya bagus dan batu-batunya sangat lengkap. Oleh karena itu sudah sejak lama sesungguhnya, bahkan sejak kami jadi mahasiswa itu, Karang Sambung sudah sangat terkenal dan didatangi oleh banyak ahli geologi yang ingin mempelajari geologi atau melakukan riset geologis di sana. Nah, secara umum saya dapat merekomendasikan bahwa Karang Sambung adalah daerah yang sangat pantas dan sangat layak dan bahkan harus dikunjungi oleh setiap mahasiswa yang mengambil studi ilmu kebumian, ya, contohnya teknik geofisika kita sendiri. Nah, dalam hal ini saya merekomendasikan, saya mengharapkan saudara bisa mengikuti itu dan melakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab apa? Ini akan menjadi satu kesempatan bagi saudara untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang insya Allah ke depan akan saudara perlukan dan juga akan memperkuat basic pengetahuan saudara, ya. Oleh karena itu, sekali lagi saya merekomendasikan saudara, menyarankan saudara untuk mengikuti itu. Terus di sana, saudara juga harus memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin, ya. Itu ibaratnya seperti seseorang yang datang ke sebuah tambang emas, ya, dia pasti akan berusaha mengambil sebanyak mungkin emas, ya. Dalam hal ini Karang Sambung adalah sumber ilmu, ya. Di sana banyak orang yang ahli yang akan menjelaskan pada saudara berbagai fenomena geologis. Nah, harapan saya saudara mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, bawalah pulang ilmu sebanyak-banyaknya, dan jadilah itu sebagai bekal untuk menambah pengetahuan dan wawasan saudara yang insya Allah akan bermanfaat bagi masa depan saudara. Sekian saja, ya, sambutan dari saya. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar dan kita menjadi orang yang semakin berilmu, begitu, ya. Mudah-mudahan saudara bisa mengikutinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.